Halo sob guys, kembali lagi bersama gue di sini dari Farid. Kali ini gue akan ngasih tahu 10 rahasia fireworks atau hal-hal keren yang mungkin kalian belum tahu di Minecraft ini ya teman-teman. Ya, tentang firework ini seperti ini. Oke, gila gede banget nih meledaknya teman. Oke. Oke teman, yang hal atau rahasia yang pertama, kalian bisa menggunakan elytra untuk terbang. Dan ya, sekarang itu udah bisa menggunakan firework ya teman-teman. Jadi ini kalau misal kita pakai firework pas lagi terbang, itu ini ya teman, jadi kita terbangnya lebih lama. Dan ya, kita lihat aja nih meledaknya, dia juga meledak ya teman. Oh my god, keren banget ini. Jadi nggak sekedar angin doang. Oh my god, keren banget ya teman. Bem, mana meledaknya? Wow, gila keren banget ini. Nah ini juga saya ntar akan kasih tahu triknya cara buat meledak kayak gitu ya teman, meledak warna-warni. Oke. Oke guys, yang kedua kalian bisa membunuh mob dengan firework ya teman-teman. Ya seperti ini. Oh my god, mobnya hancur. Mobnya mati ya teman, ya tadi itu sapi. Ya dan parrot saya hilang. Waduh, mati tadi ya. Waduh. Oh guys, yang ketiga kalian bisa membuat ini apa namanya, armor stand ini bergerak menggunakan firework ya teman-teman. Misalnya nih, kita taruh firework di dispenser yang mengarah ke atas, dan di atasnya ada armor stand. Dan jika kita aktifkan, oh my god, dia gerak ya teman. Dan ini adalah ledakan creeper ya teman. Oh my god. Oke. Oke guys, yang ketiga kalian bisa membuat firework itu berwarna. Jadi kalian taruh aja di sini gunpowder, dan ya warna-warna yang kalian akan ini ya teman, yang kalian akan ya mau warnain, jadi biar berwarna gitu fireworknya, enggak putih merah gitu doang, enggak satu warna. Jadi bisa banyak warna ya teman. Oke. Dan kemudian kalian ini kan udah jadi nih banyak tuh warnanya. Dan kalian gabungin aja dengan kertas dan gunpowder ya teman-teman. Oke. Dan setelah itu kalian terbangin aja. Bam. Oh my god, banyak banget itu warnanya teman-teman. Oke. Oke teman, yang kelima kalian bisa membuat apa namanya itu muka creeper dari ini teman, firework ini. Jadi yang kalian butuhkan adalah head apa aja, kepala atau tengkorak apa aja. Kalian taruh di situ head, dan ya di sini taruh gunpowder dulu. Dan kalian warnain ya teman-teman. Misalnya warna oranye, tapi yang bagusnya itu warna hijau ini atau enggak hijau yang tua ya teman. Ya, dan udah jadi seperti ini, kalian ambil aja. Kemudian kalian ininya yang tadinya itu kalian crafting kayak gini. Kayak mana nih ini. Nah, seperti tadi ya teman, craftingnya itu. Dan ini udah kecampur sama yang tadi saya udah buat, yaitu yang slot ini tuh ada creeper shape. Jadi kalian tinggal lempar aja, lempar nah taruh gini. Oh my god, tuh dia ada kepala creepernya, kita belum lihat jelas, coba kita lihat lagi. Oh my god, kok ke sana sih? Bentar. Oke, dan keren banget ya teman ini kepala creepernya. Keren banget ya ini pokoknya kepala creepernya itu. Oh my god, keren banget nih untuk merayakan ini ya teman. Tahun baru, keren banget ini ada kepala creepernya. Oke. Oke teman, yang keenam kalian bisa membuat ya kan tadi yang keempat itu saya kan baru ngasih tahu yang berwarna doang ya teman. Nah ini kan masih kecil tuh. Nah gimana cara membuat besarnya? Kalian tinggal crafting aja yang seperti tadi, yang cara membuat warna itu kalian tahu gunpowder dan warna yang lain ya teman-teman. Ya, dan kalian sisakan satu slot untuk fire charge ya teman-teman. Ya ini biar untuk ledakannya tuh lebih gede ya teman-teman. Nah ini udah, kita exit aja biar langsung masuk. Nah kalian taruh sini, ini kan udah ada tuh tulisan large ball. Dan kalian taruh aja mana-mana kertas dan ya sama kayak tadi aja ya teman-teman. Iya. Oke, dan jika kita giniin, oh my god, gede banget kan. Keren banget ini ya teman. Oh my god, dan ini buat nge-lag juga ya. Oke, dan ini juga bisa kita ledakan di ini ya. Ini lebih keren. Oh my god, partikelnya itu keren ya teman. Oke. Oke teman, yang ke 7 kalian bisa membuat ini apa namanya itu firework ini atau petasan menjadi kedap-kedip ya teman. Klap-klip gini. Seperti ini. Tik 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 tik. Tuh keren banget ya teman nih. Kayak kedap-kedip gitu.
Oh my god, nah gimana cara buatnya? Jadi kalian buatnya gini. Caranya kalian menggunakan glowstone dust, kalian taruh tengah dan di sini kalian kasih gunpowder dan dikelilingi dengan warna-warni ya teman, biar lebih keren juga. Oke, warna-warni, setelah kalian suka warna apa. Iya, kalau sudah kalian ambil aja seperti tadi dan kalian crafting lagi seperti tadi ya teman, seperti ini. Nah, seperti ini, dan kalian ambil aja dan kalian tinggal terbangkan ke atas ya teman. Bam, tuk tuk tuk, wih keren banget ya teman. Dan tadi saya masukkan warna hitam itu nggak kelihatan ya kalau malam-malam. Oh my god. Oke teman, yang ketujuh kalian bisa membuat ini apa namanya, petasan dari petasan menjadi bintang ya teman. Jadi kalian taruh diamond di sini dan kalian pakai yang tadi lagi gunpowder dan warna kesukaan kalian lagi teman. Serah kalian, dua satu warna juga bisa seperti ini. Dan ya kita exit aja. Nah kita taruh aja firework star di sini dan ya seperti tadi juga. Oke, dan udah jadi. Dan jika kita giniin dia seperti bintang gitu teman. Ya maksud saya menyebar gitu teman, bukan bintang. Ntar bintang saya akan kasih tahu lagi. Ini yang ini menyebar ya teman, kalau pakai diamond itu. Oke. Teman yang ke-8, kalian bisa membuat firework atau ya firework ini atau petasan kalian jadi terbangnya lebih tinggi ya teman, seperti ini. Nih ntar. Tuh, tinggi banget ya teman, kan kalau tadi itu pendek, seperti ini itu pendek nih. Tuh dia pendek, tapi yang tadi itu tinggi banget ya teman. Tuh, terbangnya tuh sampai nggak kelihatan karena ini lagi hujan. Oke. Oke teman, caranya kalian taruh gunpowder di sini dan warnanya serah kalian warna apa. Kalau saya warna hijau aja ini. Dan ya kalau sudah ininya diambil. Nah, ini kalian taruh di sini terus kertas dan ya. Nah, ini gunpowdernya kalian dua ini ya teman, biar ini fireballnya ini lebih jauh ya teman. Dan kalau kalian gini ini lebih jauh kalau nggak salah. Nah, jauhnya tuh 3 doang. Kayak ininya. Jauh ketinggiannya sampai 3 doang. Coba kita paling tinggi ini ya, teman-teman. Ya. Sini coba kita lihat. Tinggi banget tuh. Buset, dah jauh amat. Ini kalau misalnya kalian ini ya, teman, kalau kalian tersesat, ya. Jadi kalian nyalin petasan aja, jadi orang lain bisa tahu kita ada di mana. Oke. Oke, teman, yang ke-9 kalian bisa membuat ini apa namanya tuh? Nih seperti ini nih, saya juga bingung bilang apa tuh, jadi kayak gitu meledaknya kayak bulu ayam dah pokoknya. Yang nggak tahu soalnya ini pakai ini teman, feather bulu ayam ya. Jadi kalian taruh ya bulu ayam sini atau feather ya, dan kalian taruh sini, sorry, dan kalian taruh ini teman gunpowder di sini dan warnanya sesuai kalian yang mau, merah, kuning, hijau. Oke. Oke. Dan kita ininya tak kita buat lagi seperti tadi teman, nih diulang-ulang aja sebenarnya yang ininya. Nah, dan kalau udah sudah jadi, nah keren banget ya teman, nih kayak petasan yang murahan ya, yang kecil itu meledaknya. Tapi ini saya juga bingung kenapa ada kayak gini. Oh mungkin karena ini pakai filter ya teman, jadi meledaknya itu nggak terlalu gede ya teman. Tapi ini keren tuh untuk hiasan yang untuk deket-deket aja. Oke, meledaknya. Oke, yang terakhir itu yang ke-10, kalian bisa menggunakan gold nugget ini untuk membuat ini ya teman, firework menjadi lebih keren lagi. Yaitu kalian taruh ya sini saya mau review dulu fireworknya kayak gini. Oh my god, keren banget teman, ini bentuk bintang, maksud saya ini bentuk bintang ini ya. Jadi kalian buatnya menggunakan ini ya teman, aduh salah kepencet. Kalian dengan menggunakan gold nugget ini kalian taruh di sini dan kalian taruh gunpowder di sini. Dan kalian warnain aja teman sesuai yang kalian suka, warna apa aja ya, saya mesra aja. Nah kemudian kalian ya seperti tadi lagi nih mah di ini, dan kita ambil. Oke, dan jika kita gini ini keren banget teman, tuh bintang coy, gila keren banget. Oke kita tebang. Wow, keren banget ya teman. Coba kita satu aja, wih di gila keren. Oke guys, mungkin cukup sekian di video gue kali ini ya teman ya. Gue udah ngasih tau 10 rahasia firework dan hal-hal yang keren yang mungkin kalian belum tahu di main MCP ini tentang firework. Ya kalau gitu terima kasih udah nonton video ini. Kalau gitu jangan lupa like, komen, share, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman, agar kalian gak ketinggalan video-video dan trik keren lagi dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke.